Menteri Besar Datuk Seri Haji Ahmad Said yakin, misi penerokaan ilmu ke Antartika bukan satu pembaziran, sebaliknya membawa ilmu cukup bermakna kepada generasi akan datang. Beliau kesal dakwaan pembangkang bahawa pemergiannya ke Antartika baru-baru ini merupakan satu pembaziran. Kita sekarang orang Islam terus ketinggalan. Dan kalau pembangkang dia orang Islam, dia patutnya dia bangga dengan apa yang kita lakukan. Sekarang tidak ada negara Islam di Antartika melainkan Malaysia. Dan saya dapat maklumat bahawa hanya Turki nampaknya minat untuk membuka stesen mereka. Dan kita Malaysia maupun negara Islam pertama, 12 tahun dah kita ada di sana. 10 tahun dah ada di sana. Maknanya kita mendahului negara Islam yang lain. Sebab tersebut patutnya OIC ke apa ke, buat dah stesen kita sendiri di kalangan negara Islam. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mempenguruskan mesyuarat ahli-ahli kerajaan negeri di Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu.